Maka jangan percaya, wah nasibmu memang udah, nasibmu tuh orang miskin, nasibmu tuh jadi pegawai, nasib ini enggak ya, ini hal-hal yang masih bisa dirubah. Maka berdoalah, minta keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa berubah. Karena orang berhasil, orang sukses adalah orang-orang yang merubah, merubah nasibnya, merubah hidupnya, dan itu bisa berubah. Jangan katakan untuk hal-hal yang bisa berubah adalah sudah nasib. Mintalah kebijaksanaan dan berdoalah untuk membedakan yang bisa berubah dan tidak. Tapi segala sesuatu yang bisa berubah, Anda harus berani mengambil keputusan dan berjuang untuk merubahnya. Maka Anda pasti menjadi orang yang berhasil, sukses, dan bahagia. Dengan demikian kita menjadi orang yang optimis untuk merubah dan menjadi orang yang bersyukur untuk menerima hal yang tidak bisa berubah. Salam dahsyat, luar biasa.